maka ternyata seluruh kalimat-kalimat yang ditulis oleh Abu Jahal dengan timnya itu dimakan rayap, kecuali kalimat-kalimat yang bertuliskan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata binatang rayap lebih beradab daripada oknum banser ini yang tidak mau menyentuh kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah dirahmati Allah. Maka ini sebenarnya sangat berbahaya. Walin fara fil ard, di jalan atau dibuang dia. Sidang jemaah, itu secara Islam. Tapi sekarang kearifan dalam kondisi kita sekarang ini, bagaimana saran kita? Maka untuk itu sidang jemaah, kalau dalam Islam ada hukum dibuang, tidak usah, cukup dibubarkan saja banser itu. Cukup kita minta pemerintah bubarkan banser. Kenapa? Karena banser ini tidak pernah memberikan keuntungan kepada umat Islam, justru dia selalu merugikan umat Islam. Persekusi pengajian, kemudian mereka gereja dijaganya, pengajian dibubarkannya, kemudian sibuk dengan dangdutan, dengan wanita-wanita yang buka aurat yang tidak senonoh, kemudian merusak usaha syariat, kemudian mengancam-ngancam umat Islam, kemudian sidang jemaah dirahmati Allah memutar-mutar balikan fakta, kemudian suka berbohong. Dalam kasus ini sidang jemaah, ketuanya saja berani berbohong. Si Yakut itu berani dia berbohong. Dia katakan itu bendera dibakar karena tercecer di diinjak-injak orang, masuk tong sampah, maka untuk menyelamatkan kalimat tauhid kami bakar itu. Itu bohong, sementara ada video-video nyatanya. Berani dia berbohong di seluruh di hadapan umat Islam di Indonesia. Dia ingin coba tipu umat Islam di Indonesia. Orang seperti inikah yang layak diikuti oleh mereka? Maka sidang jemaah ada pilihan. Kalau tidak dibubarkan banser ini, turunkan Yakut, suruh dia tanggung jawab. Ya, bubarkan kepengurusannya, tukar dengan yang soleh. Selama ini kita lihat tidak ada soleh-solehnya nih Pak Banser ini. Banser itu tidak soleh, tidak memberikan keuntungan, malah merugikan Islam. Wa yufsiduna fil ardi. Kemudian dia bikin kerusakan. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dia buat kerusakan di muka bumi. Untuk itu sidang jemaah, dan tindakan-tindakan dia memerangi Allah dan Rasul ini menjadi sudah seharusnya, kalau negeri ini mau aman daripada pecah belah yang dilakukan oleh banser mengacau-ngacau umat ini, maka kita minta pemerintah Indonesia untuk membubarkan banser dan harus minta maaf kepada umat Islam sedunia. Sekarang Indonesia sudah jadi bahan gunjingan umat Islam sedunia. Coba lihat, Anda mungkin tidak paham bahasa Arab, coba lihat situs-situs Arab, semuanya mengutuk, semuanya tidak terima. Jadi Indonesia malu di hadapan dunia Muslim internasional. Sudah berulang kali, waktu di Mekah, Hubul Wathon lagi, Pancasila dalam Sa'i, itu tersinggung, malu. Kita ini negara kita dipermalukan oleh banser gitu. Saya demi wibawa NKRI, kehormatan NKRI, maka pemerintah harus memberi sanksi kepada banser yang mempermalukan umat Islam Indonesia dan negara Indonesia di hadapan negara-negara Islam yang lainnya di dunia ini. Kalau tidak, malu kita sidang jemaah. Sudah dikutuk-kutuk kita di mana? Kenapa? Karena bendera tauhid itu adalah milik umat Islam sedunia dan sepanjang zaman. Maka sering saya katakan, ciri-ciri calon pengikut Dajjal itu anti kepada simbol Islam. Jadi kalau seandainya Imam Mahdi turun hari ini, bendera Imam Mahdi itu adalah kalimat la ilaha illallah, ar-royah itu bendera Imam Mahdi. Nanti turun Dajjal, maka ciri-ciri yang pengikut Imam Mahdi yang mencintai la ilaha illallah, mencintai Rasulullah SAW. Sementara ciri-ciri Dajjal anti simbol-simbol Islam, maka orang yang anti simbol Islam adalah pengikut Dajjal yang hidup di zaman kita. Maka sidang jemaah, kita minta mereka bertobat sebelum datang Dajjal. Kalau sudah datang Dajjal, dia jadi pengikut Dajjal. Nah, jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, sudah dikatakan bahwasanya
kalimat la ilaha illallah itu berjasa kepada negara ini. Kita minta negara membela la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak akan ada bendera merah putih tanpa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ulangi lagi kepada pemerintah, kepada kita semua, bersikaplah bijak dan hormati bendera la ilaha illallah itu. Kenapa? Tidak akan ada bendera merah putih tanpa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada salahnya umat Islam punya dua bendera, yaitu bendera merah putih komitmen kenegaraannya, kemudian bendera la ilaha illallah komitmen keislamannya. Maka kita seru umat Islam se-Indonesia, maka sosialisasikan bahwasanya pakai di rumah kita bendera merah putih dan bendera la ilaha illallah. Merah putih komitmen kenegaraan kita, kemudian la ilaha illallah komitmen keimanan dan komitmen keislaman kita. Demikian saja sidang jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.